Wah, kamu muda sekali loh sekarang loh. Ininya udah beda banget. Look at that, guys. Ini dia dulu. Ini bulat banget sih. Apa yang terjadi di situ, Len? Itu beratnya masih 58-59 ya. Tapi karena banyak sakit pinggulnya, sakit pinggangnya. Okay. Akhirnya masih umur 30-an, pikiran udah ke 50-an. Soalnya mikirnya, aduh, mau bergerak aja sakit. Kamu emang umur berapa? Sekarang 41. 41. Kamu digegel sudah berapa lama, Leni? Sudah 1 tahun 4 bulan. Dan awal kamu gabung gegel itu buat ngelangsingin badan? Mau, tapi bukan motivasi utama ya. Tapi karena pinggul itu yang sering sakit kan. Kadang sambil ini handphone, kita tegang dengan jarak begini aja, ini pinggul udah sakit banget. Kayak nggak tahan. Kita berdiri nggak bisa lurus begini. Apalagi kalau udah duduk lama di lantai, bangkit pasti begini. Oh. Baru bisa pelan-pelan, baru bisa jalan. Apalagi kalau lagi benar-benar sakit pinggulnya, jalannya malah harus begini. Itu gara-gara apa, Len? Sakitnya ini pinggul. Nah, maksudnya kamu dulu ada pernah dan kecelakaan, dulu, cedera, salah angkat, atau apa gitu? Kaki saya sering teplekok gitu. Oh. Jalan teplekok. Oh gitu? Dan beberapa kali pernah jatuh dari tangga ya. Duduk-duduk gitu. Jadi tulang ekor kan kena. Dan itu yang kamu bilang kayak pinggul sakit itu berlangsung berapa lama? Masuk umur 30-an gitu udah seperti itu. Akhirnya ketemu foundation satunya Coach Dean dan Coach Mi. Sering-sering cari tahu tentang GGL. Lihat IG-nya Coach Dean. Saya lihat ini banyak ya yang berubah, yang dari sakit jadi sehat gitu. Saya putuskan, okay, saya gabung. Saya benar-benar mau cara olahraganya GGL gitu kan, supaya badan saya jadi kuat. Saya bangun jam 4, pakai baju tidur, saya ikutin WO-nya GGL. Saat itu makan saya masih belum ikutin benar-benar, masih lihat-lihat dengar, oh harus makan sayur banyak. Saat makan sayur pun, oh, masa makan segitu banyak bisa kurus ya? Masih nggak yakin, tapi itu saya masih nggak pakai aplikasinya ya. Akhirnya beberapa kali saya ikutin sampai keringatan, rasanya segar. Setelah berapa bulan pinggang kamu udah mulai rasa baikan? Dari awal ikutin juga udah enak ya. Sekarang kamu berapa berat badan? 48. Kemarin yang foto itu di 58 ya tadi ya? 58-59. Turun 10 kilo jadi? Ya. Tinggi berapa? 158. 158. Untuk pinggang kamu itu yang sakit, itu kamu nggak pernah ke dokter? Nggak pernah. Kenapa nggak ke dokter? Dia sebenarnya sakitnya bukan terus menerus, nanti sakit, nanti enggak. Tapi badan tetap terasa pegal ya. Malam minta dipijitin. Kalau udah dipijitin baru terasa lebih enak gitu. Kalau sekarang? Enggak dipijitin lagi, makanya suami mendukung sekali di GGL. Dia yang selalu ceritain ke orang lain, dia semenjak ikut GGL enggak pernah dipijitin lagi, dia bilang begitu. That's amazing. Keren banget.